Saya saya harap tindakan seperti ini dapat dihentikan segera, dan intimidasi terhadap SPRM ni mestilah berhenti. Saya tak boleh terima serangan terhadap institusi seperti SPRM. Pemindahan pegawai-pegawai ini saya melihat sungguh pelik dan sangat mengecewakan. Seolah-olah ada intimidasi yang terancang terhadap SPRM yang bagi saya melemahkan institusi kita. Institusi seperti SPRM mestilah dipelihara untuk menjadi sentiasa bebas dan sentiasa dapat menjalankan tugas tanpa gangguan. Jadi bagi saya, apa saja intimidasi yang bagi saya lah seolah-olah terancang ni mestilah dihentikan. Dan saya rasa tindakan seperti ini akan mengundang lebih banyak lagi spekulasi dan kemarahan rakyat. Jadi intimidasi seperti ini mestilah dihentikan segera. Kalau tidak, rakyat akan beranggapan bahawa apabila SPRM nak menjalankan tugas, macam-macam berlaku kepada SPRM. Ya, pegawai dia dipindah dan sebagainya. Jadi saya harap perkara ini dapat ditangani dengan segera. Ya, saya difahamkan seorang pegawai itu dipindah adalah pegawai yang mungkin kesalahan dia adalah hanya menerima kunjungan daripada parti bangkang. Lepas tu esok hari dipindah. Bagi saya itu adalah sangat-sangat tidak adil. Ya, sangat-sangat tidak adil. Kalau sekiranya tindakan sebegini rupa diteruskan, maka kepercayaan rakyat terhadap institusi dan juga kerajaan akan jadi lebih teruk daripada apa yang ada pada hari ini. Sebab itu saya balik kepada kenyataan saya tadi, tindakan intimidasi seperti ini mestilah dihentikan segera. Biarlah SPRM menjalankan tugas tanpa gangguan, biarlah SPRM menjalankan tugas tanpa sekatan. Dan jangan sekali-kali kita menyerang institusi kerajaan. Saya sebut tadi dalam ucapan saya, MBM adalah institusi, SPRM pun institusi juga. Kita kena jaga institusi. Jangan kerana kita nak apa, kita ada agenda tertentu, kita sanggup meruntuhkan segala institusi yang ada dalam negara ini. Saya tak sanggup untuk membenarkan dan membiarkan keadaan seperti itu.